Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, tetap semangat anak-anak belajar di rumah ya. Bertemu lagi dengan Mulia. Di sini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak ya anak-anak ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa zawji wa dzurriyyatihi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, yaitu perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji itu apa anak-anak? Terpuji itu perbuatan yang baik, yang bagus-bagus ya. A. Terbiasa berkata baik. Ketika melihat pemandangan yang indah, Lani mengucapkan kalimat Subhanallah. Saat mendapatkan nilai bagus dalam ujian, ia mengucapkan Alhamdulillah. Lami mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah membantunya. Saat melakukan salah, Lami segera mengucapkan maaf kepada temannya. Lami selalu berkata baik kepada siapa saja dan di mana saja. Orang tua Lami mengajari untuk berkata baik sejak kecil, karena keselamatan seseorang ada pada perkataannya. Sebagai anak beriman, hendaknya kita selalu berkata baik. Ya anak-anak, kalian harus membiasakan berkata yang baik. Gak boleh berkata yang jelek-jelek ya. Karena perkataan itu juga adalah doa. Perkataan yang baik menunjukkan orang yang baik juga anak-anak ya. Kalian ingin menjadi orang yang baik kan ya? Ya berarti harus selalu berkata yang baik. Di situ ada hadisnya Quran surat Al-Azab ayat 70 ya anak-anak ya. Kita baca bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya anak-anak, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Jika kalian bertakwa kepada Allah, itu tadi kalian harus berkata yang baik. Rasulullah juga bersabda dalam hadis sebagai berikut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik dan diam. Ya, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti kalian juga harus berkata yang baik atau diam. Daripada berkata jelek, lebih baik diam ya anak-anak ya. Dan lebih bagusnya lagi berkata yang baik.
Allah menciptakan manusia dengan dua telinga ya Nana, satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah itu gunanya Nana, telinganya ada dua, mulutnya ada satu. Lah itu gunanya kita agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jika tidak dapat berbicara dengan baik, maka sebaiknya diam dan mendengarkan. Karena setiap perkataan dan perbuatan akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi setiap perkataan itu pasti dicatat oleh malaikat ya Nana ya. Beberapa contoh perkataan baik yang harus dibiasakan adalah sebagai berikut. Misalkan harus sering-sering mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ketemu dengan siapa saja, di mana saja. Assalamualaikum. Ya Nana, apa kabar? Terus mau ngapain aja, permisi, nuun sewu, ya. Misalkan minta tolong juga yang halus, tolong ambilkan buku itu. Terus ada misalkan ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Terima kasih, lah itu kata-kata yang baik. Jika ditolong orang itu jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih ya Nana ya. Itu perkataan yang contoh perkataan yang baik. Dan selanjutnya B itu selalu berkata jujur. Berkata jujur berarti tidak berbohong. Agama selalu mengajarkan kita untuk berkata dan bersikap jujur. Orang yang tidak jujur akan terbiasa berbohong dan tidak menepati janji. Orang yang jujur memiliki banyak teman. Berkata jujur adalah ciri orang beriman kepada Allah. Jadi kalian harus jujur, tidak boleh berbohong. Dibiasakan dari kecil ya. Kalau dari kecil sudah biasa jujur, pasti nanti sampai tua pun juga tetap jujur, tidak pernah berbohong. Karena takut ya anak-anak. Takut kepada siapa? Kepada Allah ya. Di situ kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi di sekitar kalian, di keliling kalian itu orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Kalau kalian dekat dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang suka bohong misalkan, yang tidak jujur, nanti kalian juga akan ikut-ikut ya. Ikut-ikut tidak jujur, ikut-ikut berbohong. Jadi harus dengan orang-orang yang baik, yang jujur ya anak-anak ya. Kejujuran adalah hal utama yang wajib diterapkan dalam kehidupan. Dengan berkata jujur, maka akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga orang lain. Berkata dan berperilaku jujur harus dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berkata jujur itu dilakukan di mana saja anak-anak. Tidak pandang di sini, di mana saja harus jujur dari hati kalian sendiri. Ya anak-anak, kalau saya berbohong, kenapa? Saya dosa, Allah marah sama saya. Jadi kalian harus berkata yang jujur ya anak-anak ya. Ya ini saja di lingkungan keluarga, berperilaku jujur yang dapat dibiasakan di lingkungan keluarga. Contoh ya anak-anak ya, meminta izin jika bermain. Kalau bermain itu tidak langsung berangkat, langsung pergi, pulang seenaknya saja, tidak boleh. Ada orang tua, jadi kalian harus meminta izin. Mengakui kesalahan dan minta maaf. Jika merasa bersalah, dan kalian harus mengaku, juga harus meminta maaf. Memberitahu nilai ulangan apa adanya. Jika misalkan mendapatkan nilai yang jelek, ya harus jujur sama orang tua. Kalau nilainya bagus ya alhamdulillah. Ya pokoknya kalian harus jujur, tidak boleh berbohong. Meminta uang saku secukupnya. Secukupnya saja, kalian ingin apa? Secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Tidak berbohong pada orang tua dan saudara. Di tadi ya Nana, tidak boleh bohong, harus jujur. Mengembalikan uang sisa belanja titipan orang tua. Jika disuruh orang tua belanja terus ada sisanya, harus dikembalikan. Tidak boleh bohong ya Nana ya. Mengembalikan barang yang dipinjam dari saudaranya. Misalkan kalian pinjam sesuatu kepada siapapun, teman, saudara, orang tua atau siapapun, harus dikembalikan karena itu bukan miliknya kalian sendiri ya anak-anak ya. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Saat berada di sekolah kita juga harus berkata jujur. Jujur di sekolah dilakukan seperti contoh berikut. Mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk kelas. Misalkan kalian terlambat, Bu mohon maaf saya terlambat, saya bangun kesiangan karena
tadi malam tidurnya jam 10 misalkan, itu jujur, tidak boleh alasan yang tidak sesuai, yang tidak sebenarnya itu tidak boleh. Berarti harus jujur ya anak-anak ya. Membayar sesuai makanan yang diambil saat di kantin. Jika di kantin beli ini 1.000, uangnya 1.000, ya harus jujur. Tidak menyontek saat ujian. Kalau ujian tidak boleh mencontek, harus sesuai dengan kerja sendiri. Karena tadi malam sudah belajar, pasti bisa mengerjakan. Tidak mengambil barang teman tanpa izin. Jika pinjam, pinjam dan dikembalikan. Misalkan temannya tidak ada, tidak boleh diambil. Tunggu sampai temannya datang, baru minta izin untuk mengambil barang. Kalau kalian tidak izin, itu kalian sudah tidak jujur ya anak-anak ya. Pokoknya barang yang bukan miliknya nggak boleh diambil ya. Berani bertanya pada guru tentang pelajaran yang belum dipahami. Misalkan guru menerangkan, kalian nggak paham, tidak mengerti. Jangan diam saja, langsung tanya, nggak apa-apa sama bu guru ya. Mengembalikan barang yang dipinjam dari teman atau sekolah. Nah itu tadi, kalau pinjam barang harus dikembalikan. Selanjutnya, tiga lingkungan masyarakat. Contoh jujur di masyarakat sebagai berikut. Apa saja? Mengakui kesalahan yang merugikan orang lain. Jika kalian salah, harus mengakuinya. Terus tidak membuat cerita bohong, nggak boleh berbohong. Harus sesuai, harus yang sebenarnya. Menepati janji yang dibuat. Jika berjanji, ya harus ditepati anak-anak ya. Tidak menfitnah orang lain. Tidak boleh misalkan orang ini tidak begini, kamu bilang seperti apapun, itu enggak boleh. Ya tidak boleh memfitnah orang lain. Memfitnah itu yang tidak sebenarnya anak-anak ya. Terus tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin ya tadi. Kalau bukan barangnya enggak boleh diambil. Menyampaikan pesan orang dengan benar. Jika disuruh menyampaikan pesan itu harus sesuai ya, nggak boleh ditambahin dan nggak boleh dikurangi, harus sesuai dengan pesannya ya. Terus menerapkan budaya antri di sini ya, itu di situ ada gambar itu di mana ya, antri. Jika belum gilirannya nggak boleh dulu ya anak-anak ya. Nah, C, menerapkan budaya antri. Budaya mengantri mengajarkan kita kesabaran dan cara menghormati dan menunggu giliran dengan sabar. Budaya mengantri mengajarkan kita kesabaran dan cara menghormati orang lain. Mengantri akan melatih sabar dan tidak merugikan orang lain. Budaya antri menunjukkan karakter atau kepribadian seseorang dan sebuah bangsa. Antri mengajarkan nilai ketertiban dan kesopanan di tempat umum. Yang tertib, yang sopan. Nah, itu budaya antri menunggu giliran. Enggak boleh kalian di belakang langsung rondol ke depan, enggak boleh anak-anak ya, harus menunggu dulu. Manfaat budaya mengantri. Yo, satu, saling menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, membiasakan disiplin waktu. Mempercepat proses pelayanan, orang sabar disayang Allah, belajar bersosialisasi, belajar kesopanan, ketertiban, dan kerapian, belajar berani menegur orang yang menerobos, malu jika menyerobot antrian. Jika kalian menyerobot itu ya malu, kan belum gilirannya. Dan jika ada orang lain yang menerobos, kalian boleh menegurnya. Di situ antri pun juga kalian bisa belajar sopan, tertib, rapi ya anak ya. Terus beberapa tempat yang harus mengantri. Contohnya tempatnya itu di mana ya? Antri di kamar mandi umum ya. Antri bersuah foto di tempat wisata. Kalau mau foto pun juga menunggu giliran. Antri di minimarket atau pasar. Biasanya kalau mau bayar di kasir itu juga antri. Antri masuk tempat wisata seperti gambar yang tadi itu, antri dulu ya. Antri di kantin sekolah, misalkan mau beli makanan, ambil makanan, nunggu dulu, antri. Antri saat mau masuk kelas, itu pun juga antri, enggak boleh langsung menerombol ya anak-anak ya. Nanti kalau sudah masuk sekolah, kalian sudah belajar antri ya, dan sudah bisa, dan tidak menerombol teman-temannya ya anak-anak ya. Ya itu tadi ya anak-anak. Kita sudah belajar tentang apa saja perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terbiasa berkata baik, selalu berkata jujur, menerapkan budaya antri. Dan tugas kalian adalah mengerjakan buku paket halaman 171, soal hot nomor 1-5. Ditulis di buku kotak, kemudian difoto dan dikirim sesuai dengan link akidah akhlak ya anak-anak ya.
Jangan lupa menulisnya yang rapi, jangan lupa di garis tepi ya anak-anak ya. Selalu menulis, latihan terus menulis dan latihan terus membacanya ya anak-anak. Baiklah, Bu Guru akhiri dulu sebelum pelajaran kita akhiri. Kita melafalkan surat Al-Asr ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih ya anak-anak, sekian pelajaran dari Bu Guru. Tetap semangat belajar di rumah, jaga selalu kesehatan. Jika bepergian, jangan lupa cuci tangan, memakai masker ya. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.